Gara-gara lu sabun gua cepet banget habis tuh. Bisa cepat kali habis sabunnya itu, kenapa? Jadi gara-gara ini. Jujur, kamu nanya candu banget anjir. Kamu candu. Nah, candu-candu sama kamu nanya. Enggak. Kamu nanya, gue tanya-tanya. Enggak. Percuma ganteng kalau jarang mandi. Cuma ganteng kalau jarang mandi ya. Mandi makanya. Kalian pun mandi lah. Yang terakhir gak nyadar. Yang perkara mandi. Dia udah mandi. Jangan sampai ku tamparin muncung kau itu yang komen. Dia udah mandi. Cuman semalam. Motorku bikin kamu melongo, apa? Motor abang, ha? Kupi, apa? Vespa Meti, apa? Aero? Enggak. Meledak. Meledak. Sebelum dimodif ayang. Itu apa namanya ya? Setelah dimodif, sesudah dimodif. Jago juga. Bagus juga mekaniknya itu. Borobudur pulangnya sepedahan, boro-boro keringetan, 5 menit aja kau minta udahan. 5 menit nge-gym mungkin, men-men apa yang kau maksud itu? Pergi ke Borobudur pulangnya sepedahan, boro-boro keringetan, 5 menit aja kau minta udahan. 5 menit udahan ngapain gitu. Dijelaskan kayak apa gitu dah. Biar enggak salah paham kami lo, ah. Otak kami ke sana aja ini mikirnya. Hari non stop ngokap. Top sinskon sekali ya, jumpscare nomor uno. Gak takut aku, gak ada seram-seramnya soalnya. Karya let kalian. Ini kenapa ada diskotik di muka kau, ha? Ada pula hantu, ada lampu di muka. Gak takut lagi aku. Ada dianggurin udangnya, aku mau ambilin, kemudian aku susun di atas piring kayak gini dan lanjut kita eksekusi. Udah gitu kita siapin air ke dalam baskom, kemudian aku mau cuci bersih dulu kerang-kerangan. Di sini ada kerang hijau, kerang tahu dan kerang bambu, aku mau sikat-sikat dulu biar bersih kayak gini. Ngapain kau sikat? Yang isinya yang mau kemakan. Nah, kalau dirasa udah bersih, kita pindahin ke wadah lain dan lanjut kalau semua seafoodnya udah siap. Merah. Muncul dia. Ini dia panglimanya ini. Tinggal kita tumis aja bumbu yang udah dihalusin tadi. Di sini kita tuang bumbunya. Capek kau kan? Gak bisa lewat dari lubang yang kecil ini. Merah ya guys. Jual dorong kau nanti. Jual dorong kau nanti ya.